Enakan gak ya? Enak. Dulu sebelum nikah siapa yang giniin kamu, Kak? Sebelum nikah mah aku gak pernah pusing. Oke guys, balik lagi bersama gue Seno Bagas Ngoro. Dan seperti biasa kita bakal reaction-reaction video TikTok lagi ya guys ya. Apakah hari ini kita akan menemukan video yang unik, lucu, menghibur dan akan membuat kita tertawa, terpingkal-pingkal? Nggak tahu ya guys ya, mungkin langsung saja ke TikTok dan tanpa banyak bacot, mending kita langsung saja ke video yang pertama. Apa nih? Kameramen nggak kuat nahan ketawa. Kok bisa kepalanya di bawah itu? Bentar. Oh, dibalik ya? Oh iya. Oh, ini sebenarnya tangannya yang gini ya? Anjir. Ini gimana nggak panik temennya, anjir. Gila, niat banget anjing pranknya. Melawan hukum perlewatan. Bangsat. Kenapa mukanya jadi ngetapruk di lumpur anjir? Gua kira kayunya keras. Anjir. Kayaknya bukan settingan sih kalau ini sih. Soalnya bener-bener tuh kayunya kayak keras gitu kan. Anjir. Dikira atraksi kali ya. Aduh. Next. Eh, jangan makan di sofa, nanti sofanya kotor. Iya, makasih makannya, hati-hati kok. Makan cepat bersihin lo. Aman. Aku kaya. Kenapa jadinya wafer anjir? Mas. Ya, lagi dengerin lagu apa? VN, kita tidak bisa bersama lagi. Oh iya. VN apa? Grup Viera, Viera Tel. Enggak sih, bukan. Lagu apa itu ya? Kayaknya emang kita udah gak bisa bareng-bareng lagi deh. Makasih ya buat semuanya. Kamu juga jadi baik-baik ya. Ternyata VN itu voice note anjir. Voice note putus lagi, bangsat. Gila, Raden Raup ya. Raden Raup, pantesan Raden Raup itu terkenal. Apa ya, galau-galau gitu dia. Entah di Twitter, gue dulu ininya di Twitter sih, Raden Raup. Keren sih, anjir. Aduh, diputusin anjing. Next. Kalau misalnya cowok itu, kamu itu banyak temennya, dasar kamu fuckboy. Coba kalau cewek, kamu banyak temennya, kan cuma temen. Emang gak adil ya, hidup itu gak adil. Kalau misalnya cowok banyak temen cewek, pasti dibilangnya playboy. Tapi kalau cewek banyak temen cowok, itu kayak apa ya, kayak udah biasa ya. Anjir, ini hidup tidak adil guys. Hidup itu tidak adil. Mas marah kayak gini, siap disakiti ayam. Ini gue yakin sad boy sejati nih, sering disakitin ayam. Monggo mas, siap disakiti ayam. Udah warak, sudah banyak tenaga. Aduh, gila. Enakan gak ya? Enak. Dulu sebelum nikah, siapa yang giniin kamu, Kak? Sebelum nikah mah aku gak pernah pusing. Digetok dong palanya, bang. Kenapa digetok palanya, anjing? Aduh, tapi bener sih. Coba kita cek lagi ya videonya, kita ulang lagi. Enakan gak ya? Enak. Dulu sebelum nikah siapa yang giniin kamu, Kak? Sebelum nikah mah aku gak pernah pusing.
Sebelum nikah mah gak pusing, emang gitu ya? Bukannya setelah nikah enak ya? Gak tahu sih. Coba kita cek kolom komentar ya. Pertanyaan jebakan. Begitulah jawaban terakhir beliau sebelum berpulang. Jawabannya aman. Jika jawab A salah, jawab B juga pasti salah. Aduh, kita sebagai cowok ya serba salah pokoknya lah. Next. Beliin garam sama micin ya. Seandainya semua orang jadi pelupa. Garam sama micin, beli garam sama micin. Lupan. Beli apa ya? Mah, tadi disuruh beli apa sih? Loh, kamu siapa? Kamu siapa ya? Maling ya? Maling tolong. Pak Budi mau kemana? Pak Budi, ini saya mau ke... Belum tahu nih, Bapak mau kemana? Belum tahu juga, duluan ya. Nafas, anjing sampai lupa cara nafas. Suster, set ke maksimum power ya. Beliin garam. Malah dia sendiri yang disetrum banyi. Oh, amat deket tuh. Eh, cewek gak dikenal Pak Bu. Pak, siapa? Ini prank. Siapa ini? Yang lagi dekat sama kamu. Gebetan. Coba dong. Orang yang paling sayang sama kamu sekarang. Hah? Ini temennya gak ngasih tahu juga kan? Bukan. Siapa? Masa gak tahu sih? Siapa? Gue pikir Nadia, bukan Nadia? Aduh, katanya pakai baju hijau, di mana lah dia ini? Aduh, malu kali aku, Kak. Sorry ya, Kak. Aduh. Bangsat. Yang anjir nih, konsep prank macam apa lagi ini anjir? Kok jadi gue yang malu anjir? Siapa? Sebenarnya kalau prank-prank kayak gini, cowoknya good looking, gue yakin ceweknya bakal lepak-lepak, yakin. Masa yakin-yakinnya nih. Kayak dulu prank-prank Brandon Ken. Dulu Brandon Ken itu cakep, makanya apa ya, banyak cewek-cewek yang kena prank dia itu nggak ngeluh, nggak ih apaan sih, ih apaan sih. Soalnya Brandon Ken itu ganteng dulu, anjir. Makanya kalau misalnya prank publik terus ngeprank cewek itu, minimal lu harus good looking ya guys. Oke, guys ya, mungkin sekian dulu video dari gua, dan besok kita masih akan reaction lagi dan ketemu lagi di video-video selanjutnya, guys ya. Bye-bye.